Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya mau aja sahabat mesin buat ngerakit atau belajar bersama tentang jalur pengapian Suzuki ya. Jadi kalau untuk Honda, Yamaha kemarin sudah, hari ini sahabat mesin saya ajak yang Suzuki ya. Nanti berakhir di CDI Shogun, CDI Smash, dan CDI Satria F. Dan apa rahasianya dari jalur pengapian motor Suzuki ya, dan motor Honda dan Yamaha, nanti ada bocoran sedikit ya. Tetap simak terus, jangan lupa like dan subscribe. Salam mesin. Oke sahabat mesin, ini dimulai dari 10 ya. Jadi sambil ngopi dan rokok dulu ini. Dimulai dari 10 Suzuki. 10 Suzuki itu ada kabel 5 buah ya. 5 buah yang terdiri dari warna kuning strip putih. Ada putih strip merah, biru strip putih atau biru strip kuning ya. Ada hijau strip putih dan hitam strip putih ya. Di mana keterangannya ya, yang kuning strip putih itu nantinya menuju ke kiprok dan lampu ya. Jadi setelah nanti nempel ke kiprok, kabel kuning ini juga nanti dicabang menuju ke lampu ya gitu. Jadi kiprok ini sebagai tahanan lampu dari jalur kuning ya. Untuk yang putih sendiri, yang putih merah ya, itu juga menuju ke kiprok. Ini terdapat suplai arus juga utama nantinya menuju ke charger aki seperti di tutorial yang sebelumnya. Cuman untuk bis Suzuki ada bedanya ya kabelnya ya. Kalau yang Yamaha atau Honda itu warnanya hanya putih polos, kalau Suzuki putih strip merah. Untuk pulsanya sendiri di Suzuki itu ada ragam ya, ragam dua karena Suzuki. Biasanya yang paling dominan itu biru strip putih. Tapi untuk ketemu di Satria F itu biru strip kuning seperti Honda ya. Tapi kabel pulsernya juga terpisah. Kalau Suzuki ya ada kabel warna hijau strip putih. Untuk itu untuk massa dari pulser ya. Untuk groundnya sendiri atau massanya sendiri dari spool ini itu ada sendiri ya. Warnanya hitam strip putih ya. Hitam strip putih massa ground. Hijau strip putih negatif pulser, positif pulsernya biru strip putih atau biru strip kuning ya gitu ya. Untuk kiproknya sendiri sama ya, memiliki 4 pin ya. Jadi metode untuk membedakan kaki, warna dan jalur dari pin soket kiprok Suzuki itu gabungan antara Honda dan Yamaha ya. Inputnya ikut Honda, outputnya ikut Yamaha. Ketika di Honda yang sudut kiri atas adalah merah dan yang sudut kanan bawah adalah hijau. Kalau di Suzuki kebalik ya, yang hitam strip putihnya ini di pojok kiri atas sebagai massa, pengisian akinya di sudut kanan paling pojok bawah seperti Yamaha, hanya beda warna kabel ground. Nah untuk jalur inputnya yang pensuplai arusnya sama seperti Honda ya. Cuman bedanya kalau ini kan putih strip merah, jadi pojok kiri bawah, yang pojok kanan atasnya kuning strip putih ya gitu ya. Jadi dari sini dari spool ditarik dulu kabel kuning strip putih menuju ke pojok kanan atas. Nah yang putih strip merah ditarik ke pojok kiri bawah. Masanya juga ditarik hitam strip putih ya ke pojok kiri atas. Nah setelah itu cek jalur pengisiannya, chargernya atau kabel warna merah ya di pojok kanan bawah. Apakah keluar arusnya? Kalau keluar arusnya berarti kondisi kiprok dan spool terkoneksi dengan bagus ya.
Groundnya kalau masih kepingin mantep lagi, groundnya seperti biasa dicabang lagi ke bodi atau rangka mesin ya, lebih mantap lagi ke rangka mesin, ke rangka mesin. Oke. Nah, tinggal tersisa kabel 2 warna biru strip putih dan hijau strip putih. Ini adalah pulser, nanti kita tarik ke CDI. Cuman itu nanti dulu. Kita lihat dulu setelah dari kiprok menuju ke charger aki, kita teruskan dulu ke kontak sebelum menuju ke CDI ya. Kayak gitu. Jadi nanti arus yang dari output kiprok menuju ke chest aki ya warna merah ini, jangan lupa di sekat pakai sikring, seperti biasa saya ingatkan pakai sikring, baru ke kontak. Untuk kontak Suzuki sendiri kabelnya ada 2 ya, kalau input warnanya merah, outputnya warna oranye. Untuk Honda inputnya tetap merah tapi outputnya warna hitam. Yamaha inputnya merah, outputnya berwarna coklat ya. Jadi bedanya hanya di situ saja, di outputnya saja ya. Nah, oranye ini nanti ketika kontak di on kan baru memberikan supply arus ya kepada CDI yang akan digunakan, kayak gitu ya. Tinggal ini mau pakai CDI apa. Karena saya ini kepinginnya buat skema yang langsung, daripada nanti sahabat mesin bertanya, "Mas, buatkan yang jalur Shogun, Mas, buatkan yang Smash, Mas, buatkan yang FU." Jadi ini satu tutorial saya gabungkan jadi satu. Nah, masuk ke Shogun CD-nya gimana, masuk ke Smash gimana, masuk ke Strip FU gimana. Soalnya apa, sahabat mesin, bocorannya adalah rangkaian awal dari spool, kiprok, kontak. Motor 3 ini sama, ya. Suzuki ini sama. Ya, mau itu Smash, Shogun ataupun Satria F, dari spool ke kiprok, kiprok ke kontak, nah output kontak baru ke CDI. Kenapa kok sama? Soalnya apa, CDI nya menggunakan CDI DC arus 12 volt ya, dimana masing-masing kaki pinnya ini bisa digabungkan. Tapi ya jangan terus pakai CDI 3 3 in 1 ya, Mas, pakai CDI 3 jadi 1 bisa enggak? Ya bisa aja, cuman sampai mau meledakkan motor apa gimana. Yang penting satu saja, kalau pengapiannya sudah bagus baru dipakai ya. Oke, untuk sahabat mesin, saya akan buatkan dulu jalur yang ke CDI Shogun ya, yang paling simple. Habis itu nanti kita ke Smash, baru ke Satria F ya. Sebentar saya warnai dulu ya, saya minta waktu buat mewarnai dan membuat jalurnya dulu, nanti baru saya jelaskan. Oke, jangan kemana-mana, salam mesin. Oke sahabat mesin, ini sudah saya buat ya rangkaiannya ya. Jadi tadi dari spool, kalau kabel kuning sudah masuk kiprok, kabel putihnya juga masuk kiprok, groundnya sudah masuk kiprok, pengisian ke akinya bagus, ke kontaknya juga bagus. Output kontak ini langsung kita gabungkan saja ke CDI Shogun ya. Contohnya ada di layar. Bentar. Untuk CDI Shogun, sahabat mesin, ini udah nggak asing ya kalau yang biasa nyimak channel kami. Ada 6 pin, di mana kakinya ada 6 pin dibagi 2 ya. Yang atas ada 2 buah, yang bawah ada 4 buah, di mana nomor 1 adalah 0 0. Yang kedua oranye, dan keterangan oranye itu adalah dari output kontak 12 volt ya. Kuning ini menuju ke coil. Samping coil ini ada hijau, strip putih adalah masa pulser ya. Di mana nomor 4-nya, nomor 5 ya, nomor 5-nya biru strip putih ini adalah positif pulsar, dan hitam strip putihnya adalah ground ya. Jadi ketika output kontak kita on kan, kontak kita on kan, arus akan mengalir ya dari kabel warna oranye, sering, lalu kita pasang di pin soket nomor 2 warna oranye ya. Kelihatan ya? Nah, oranye ini. Lalu, sahabat mesin, jangan lupa tarik juga kabel pulser yang warna biru strip putih dari spool. Nah, menuju ke sudut kiri bawah ya.
Lalu di sampingnya ada massa utama atau ground, itu bisa sampean pasang di rangka mesin bisa, ke rangka bodi bisa, ke negatif aki juga bisa ya. Terus massa pulsenya juga tarik dari spool. Nah, yang hijau strip putih tarik. Nah, ketika kabel ini sudah terpasang, 1 2 3 4 ini terpasang, baru sahabat mesin coba kabel koilnya ya. Di atas kabel pulser ya ini ya. Koil. Kelihatan ya? Nah, untuk ngecek sendiri ya tinggal di starter sambil digesekkan ke mesin ya. Ketika ada suara cek 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 keluar pengapian berarti positif pengapiannya keluar ya. Hati-hati tapi nyetrum ya. Ini untuk ke shogun. Nah, di sini mau tak buatkan yang smash. Paham ya nyampe sini ya? Kalau belum paham, coba nanti sahabat mesin tulis di kolom komentar ya. Jadi intinya ini dari output kontak dan dari kabel pulser spool, kalau sudah rangkaian spool dan kiproknya selesai ya, udah bagus ya. Untuk mengaktifkan CDI hanya butuh 4 kabel ini tadi, dari output kontak, massa ground, massa pulser dan kabel positif pulser, itu saja. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini skemanya, monggo. Oke, saya buatkan yang smash sahabat mesin ya, ditunggu dulu ya. Salam mesin. Oke sahabat mesin, sekarang lanjut ke CDI smash ya. Tetap dari output kontak warna oranye tadi ya, kita tarik ke soket CDI smash. Nah, sebelum ditarik saya jelaskan dulu soket pin dari CDI smash. Jadi CDI smash sendiri itu ada 6 soket juga ya, sama dengan shogun. Hanya bedanya apa, bila shogun itu terpisah ya, yang 1 2 isi 4 yang tadi shogun, kalau smash tidak ya, soketnya jadi satu. Kaki pertama adalah untuk kabel warna kuning, yaitu menuju coil. Nomor 2 di tengah ya, itu cirinya ada di atas ya, untuk pengunci soket ya, adalah hitam strip putih, itu untuk ground atau massa. Lalu di pojok kanan atasnya atau di nomor 3 nya adalah biru strip putih pulser ya, atau biru strip kuning untuk pulser. Di bawah kabel pulser sendiri di nomor 6 ya harusnya ini, ini ada hijau strip putih, dimana hijau strip putih seperti shogun juga sama adalah dari massa pulser dari spool. Nah, di sampingnya di tengah, yang di tengah bawah ini 0. Jadi ini tidak terpakai sahabat mesin ya, kosong. Nah, baru di nomor 4 nya warna oranye dari output kontak 12 volt ya. Paham ya keterangannya sampai sini ya. Nah, jadi untuk pemasangan dari kontak, output kontak kabel oranye ya, keluar output kontaknya, itu dipasang di pojok kiri bawah ya. Lalu jangan lupa tarik juga dari spool warna hijau strip putih ya, menuju ke sudut kanan bawah ya, itu adalah untuk massa pulser. Untuk pulser positifnya sendiri ya, yang positif ini yang biru strip putih atau biru strip kuning, itu juga ditarik dari spool ya, lalu dipasang di pojok kanan atas ya. Kalau massa ya boleh di ini negatif aki, mau ke rangka mesin, rangka bodi bebas. Nah, untuk koilnya sendiri di pojok kiri atas ya, koil warna kuning. Untuk nyoba juga hati-hati karena CD-CD smash shogun ini ngeri ya, pengapiannya sadis ya. Kalau kena tangan bisa mengakibatkan kita pingsan kayak gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk yang pertama adalah koil, yang nomor 2 ini adalah ground massa ya, yang nomor 3 adalah positif pulser warna biru strip putih, yang nomor 4 ini adalah 12 volt atau output kontak ya, nomor 5 nya 0, kosong, dan nomor 6 nya adalah hijau strip putih atau massa pulser ya, gitu. Baru motor bisa nyala ya. Nah, sampai sini sudah jelas, kalau belum nanti tanyakan lagi di kolom komentar, nggak apa-apa, kita konsultasi atau belajar bersama ya sahabat mesin ya. Oke, ditunggu, saya mau buat yang terakhir di CDI Satria FU 150 ya. Oke, ditunggu dulu, salam mesin. Coba masuk kamarmu, tok-tok di dalam kamarmu.
Oke, sahabat mesin, ini sekarang kita ke tutorial selanjutnya dan yang terakhir ya, ke CDI Satria FU. Sebenarnya CDI Satria FU atau SMES itu hampir sama ya. Hanya perbedaannya apa? Kalau di CDI Satria FU, kabel koilnya itu berwarna putih strip biru ya. Entah CDI SMES juga sama mungkin ya. Gitu. Terus di CDI Satria FU sendiri ada satu tambahan ya, daripada CDI SMES tadi di nomor 5-nya 0. Kalau di Satria FU ada tachometer atau untuk ke RPM ya. Jadi ketika motor Anda digas, RPM-nya naik. Weng. Nah, kayak gitu ya. Itu kabel tachometer ya. Jadi kalau melebihi batas limit hanya bersuara dedet, jangan kaget ya. Ini kabelnya warna apa saya tidak tahu ya. Belum sempat saya cari ya. Cuman ini ke RPM tachometer ya. Nanti kita cari bersama. Nah, jadi keterangan gini, ada 6 pin kaki sama ya dengan SMES. Yang pertama coil, keduanya massa ground, yang ketiganya adalah pulser positif. Nomor 4-nya ini adalah 12 volt. Nomor 5-nya tachometer ya. Kalau di SMES 0, di sini tachometer atau ke RPM. Dan nomor 6-nya ke negatif pulser, kayak gitu ya. Sama, soketnya sama. Hanya bedanya apa? Kalau ini cuma kabel 5, kalau ini 6-6-nya kepake semua ya. Keterangannya ini, di samping ya. Putih strip biru koil, di pojok, kiri atas. Hitam, strip putih, di tengah nomor 2 ya, di bawah ciri untuk pengunci. Massa ground. Sampingnya biru strip kuning. Nah, biru strip kuning ya, itu pulser positif. Nomor 4-nya adalah orange atau dari output kontak 12 volt. Nomor 5-nya tachometer. Ya. Terus nomor 6 yang terakhir adalah hijau strip putih atau massa pulser negatif pulser ya. Pemasangannya juga sama, dari output kontak kita tarik kabel warna orange menuju ke soketnya di pojok kiri bawah ya, paling bawah. Lalu kita tarik juga kabel pulser warna biru strip kuning atau biru strip putih ya, dari spool di pojok kanan paling atas. Jangan lupa masanya juga ya, di tengah ini ya, yang hitam strip putih. Kita sambungkan ke negatif aki bisa, negatif perangkat juga bisa, atau ke masa mesin juga bisa. Lalu kita tarik juga kabel hijau strip putih yang menjadi negatif pulser ya. Jadi koneksinya juga bagus ya. Lalu jangan lupa kabel tachometer kalau mau dipakai speedonya ya, RPM-nya bisa. Kalau nggak dipakai bisa, Mas Aris, bisa, nggak apa-apa, sama aja. Jadi apakah CDI SMES dan Satria FU bisa nggak ya digabungkan? Nah, besok insya Allah saya jawab ya, saya cari dulu, saya cari materinya dulu apakah bisa atau ada perubahan atau yang lain ya. Jadi kita nanti bisa belajar lagi di lain hari ya, tentang CDI SMES dan CDI Satria FU. Kita ulas bersama, kita kupas bersama, apakah bisa CDI SMES dan Satria FU ini kita oper, kayak gitu ya. Terus bedanya apa sih, kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti kita bahas bersama, kayak gitu. Cuman untuk pemahaman awal yang perlu diketahui sahabat mesin adalah kaki pinnya sama, hanya bedanya apa, di SMES yang nomor 50, di Satria FU ke RPM. Itu saja dulu ya. Untuk jalur listriknya dari spool kiprok ke kontak ini sama ya. Mau CDI Shogun, CDI SMES ataupun Satria FU ya. Nah, kayak gitu. Untuk mengaktifkan kalau bisa soket-soketnya dicek dulu. Jadi sahabat mesin kalau mau nyoba sendiri di rumah, cek dulu kabel spool warna kuning dan putihnya ya. Digesekkan ke mesin, di starter. Keluar pengapainya enggak? Oh, keluar. Lalu dipasang ke kiprok. Soket kiproknya juga dicek apakah bagus atau tidak. Setelah diaktifkan dan masanya, cek kabel warna merah ya, yang menuju ke pengisian aki ataupun kontak, keluar pengapiannya apa enggak. Oh, keluar, bagus. Nanti kita sambungkan ke kontak dulu. Kalau ada akinya bagus malah ya, stabil. Kalau enggak ada akinya, oke, kita coba dulu output kontaknya. Habis itu kita cek, ketika kontak di on kan, kita on kan kabel warna oranye apakah mengeluarkan pengapian ketika kita starter atau enggak. Kalau tidak, berarti kontaknya error. Kalau keluar berarti kontak bagus, sambungannya tidak ada yang terlepas atau putus. Baru kita rakit CDI ya.
Jadi ini adalah langkah yang keempat. Pertama spool, kedua kiprok, ke kontak, baru ke CDI. Kalau dari CDI sudah connect semua, kabel-kabel dari pulsar negatif dan plus negatif, nggak ada yang putus di tengah jalan, keluar, baru kita cek kabel menuju coil. Keluar pengapiannya enggak? Kalau enggak keluar pengapian, bisa jadi CDI-nya yang mati. Kalau keluar, berarti bagus, kita teruskan ke coil. Nah, nanti dari coil kita coba loncatannya seberapa. Nah, habis itu baru kita pasang busi, ya. Dan untuk kelemahan dari shutter FOB sendiri, hati-hati sahabat mesin. Kadang dari coil keluar pengapiannya, Mas, tapi kok motor enggak mau nyala, kenapa? Perhatikan cop businya ya sahabat mesin ya, karena cop businya sering bocor karena panjang ya sahabat mesin ya, punyanya shutter FOB itu panjang. Jadi kadang putus di tengah. Karena dia panjang, putus di tengah pengapiannya ya. Jadi cop busi itu pengaruh kalau untuk shutter FOB ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas. Masa pulsernya ini biar nggak ribet gimana? Nah, kalau kepengen nggak ribet, masa pulser ini bisa sahabat mesin sambungan sama masa ground body ya, tempelkan aja di mesin. Masa mesin atau masa ground ini yang hitam strip putih tempelkan ke mesin, masa pulser juga tempelkan ke mesin. Nggak apa-apa Mas Aris, nggak apa-apa, lebih irit kabel ya jadinya ya, bisa ya untuk alternatif gitu, kalau kepengen meringkas kabel gitu. Oke, semoga info ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih yang sudah beri like dan subscribe. Tetap on terus di channel Bengkel Motor Gaib, di mana kami akan terus mengunggah video-video yang semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat mesin. Untuk kedepannya kita tinggal lihat aja apa yang ada di sekitar kita aja ya. Jadi Bengkel Motor Gaib sebenarnya pengen menjangkau sahabat mesin ya, kepengen nuruti Mas bikinin ini oke. Cuman kadang kita ini kesulitan dari bahannya ya sahabat mesin ya. Jadi ya harap bersabar saja. Terima kasih yang sudah bantu selama ini, yang sudah nge-share juga. Terima kasih yang terus nonton ya. Juga maaf jadwal kami masih belum bisa utuh ya. Jadi satu minggu belum bisa nentuin waktu. Hari apa sih uploadnya, jam berapa sih, belum bisa karena kesibukan ya. Jadi minta dimakluminya aja. Oke, terima kasih dan salam mesin.